Terdapat sebuah soal yaitu, lukislah jaring-jaring sebuah kerucut dengan jari-jari R sama dengan 8 cm dan tinggi T sama dengan 15 cm. Rumus yang akan kita gunakan yaitu rumus Pythagoras untuk mencari nilai dari garis pelukis atau S, yaitu S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, langsung saja pertama-tama kita akan mencari nilai garis pelukis terlebih dahulu, yaitu S sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan akar dari 64 ditambah 225 sama dengan akar dari 289 sama dengan akar dari 289 itu 17, dan untuk satuannya adalah sentimeter. Nah, di sini kita telah mendapatkan nilai garis pelukis, yaitu S sama dengan 17 cm. Selanjutnya, kita bisa menggambar jaring-jaring kerucut ke dalam sebuah kertas. Gambarnya itu seperti ini. Nah, jadi seperti inilah bentuk dari jaring-jaring sebuah kerucut dengan jari-jari R sama dengan 8 cm, tinggi T sama dengan 15 cm, dan garis pelukis S sama dengan 17 cm.